Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara mengatasi pulsa Indosat yang tersedot otomatis. Setelah masuk ke tutorialnya, saya mau ngingetin lagi nih ke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya, bantu perkembangan channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Di sini saya akan memberitahu penyebab pulsa tersedot otomatis. Biasanya, jika pulsa berkurang atau tersedot otomatis disebabkan oleh layanan konten, entah itu konten bola ataupun hiburan. Untuk itu, di sini kita akan cek apakah teman-teman memiliki langganan konten atau tidaknya. Pertama-tama, teman-teman masuk ke menu telepon. Setelah itu, ketikkan kode dial bintang 185 pagar. Setelah itu, dial menggunakan kartu Indosatnya. Setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa pilih layanan konten. Pilih opsi 2. Selanjutnya kirimkan. Selanjutnya pilih layanan konten lagi, pilih opsi nomor 1. Setelah itu kirimkan. Nah, di sini muncul saat ini kamu tidak berlangganan apapun. Artinya saya sedang tidak berlangganan konten apapun, ya teman-teman. Jadi bisa dipastikan pulsa saya tidak akan tersedot. Untuk yang berlangganan konten, teman-teman bisa unread saja dengan pilih opsi yang menunjukkan layanan konten tersebut. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi segitu dulu untuk tutorial ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.